Bulan Soekarno, ratusan warga Sidoarjo membentangkan bendera merah putih sepanjang lebih dari 1000 meter. Yes, hal ini untuk memperingati jasa Soekarno sebagai Bapak Proklamator juga para pahlawan kemerdekaan. Bendera merah putih sepanjang 1200 meter ini dibentangkan dari pintu masuk wisata Lumpur Lapindo D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Sabtu sore. Aksi ini digagas ratusan anggota Taruna Merah Putih untuk memperingati bulan Juni sebagai bulan kelahiran Bapak Proklamator Soekarno. Selain itu, bulan Juni juga dikenal sebagai bulan lahirnya Pancasila. Karena itu, tak hanya Soekarno, jasa para pahlawan kemerdekaan lainnya juga dikenang dalam aksi ini. Untuk kembali mengingatkan tentang perjuangan proklamator kita, pahlawan-pahlawan kita, bagaimana kemudian bahwa apa namanya mereka-mereka itu dulu berjuang tanpa pamrih. Pengibaran bendera terpanjang di Sidoarjo ini juga untuk memberi semangat cinta tanah air. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.